Di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait mengungkapkan kasus penculikan dan persetubuhan kepada anak di bawah umur. Bermula saat orang tua korban melaporkan anaknya yang diculik dan dibawa lari sejak bulan Juli sampai bulan Agustus. Tersangka berhasil diamankan dengan korban di sebuah kosan yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Tersangka dengan inisial AAB merupakan pedagang serabutan yang mendekati korban dengan akal dan rayuannya sehingga membuat korban terpicut. Korban saat ini tengah hamil dan sudah diberikan kepada orang tua karena masalah psikis. Kalau pengakuannya pas namanya pengakuan awal bahwa bukan kemauan dia, tapi kan ini anak bawah umur yang nggak bisa pasti, ya dia sudah dewasa. Pelaku ini serabutan, pedagang serabutan ya. Jadi dia serabutan pedagang yang memang dia mengenal si korban, kemudian dengan akalnya dia, dengan rayuannya kemudian memacari si korban. Ya. Dari situlah kemudian terjadi persetubuhan terhadap korban sebanyak 4 kali yang mengakibatkan korban hamil. Bahkan setelah itu korban dibawa lari. Dari Jakarta, Ari Triwigati dan Nadia Amila, Tribrata TV. Salam Tribrata.